Dan kalau di dunia kita mempersiapkan segala sesuatu, harusnya di akhirat kita juga mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan kesusahan di dunia gak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan di akhirat. Kita susah di dunia masih punya keluarga, susah di akhirat gak punya siapa-siapa. Siapa yang nolong kita di dalam kubur kalau kita susah di kubur? Siapa yang nolong kita di padang mahsyar kalau kita susah di padang mahsyar? Dan siapa yang nolong kita di neraka kalau kita susah di neraka? Di dunia, begitu kita susah, ada teman, ada keluarga, ada orang tua, ada orang-orang yang mencintai kita. Di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Makanya jangan sia-siakan kesempatan.